Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian setelah itu dibuka baginya pintu dari surga dan pintu dari neraka. Fa yuqalu hadza manziluka law asaita Allah. Kemudian dikatakan kepada dirinya, ini adalah tempatmu seandainya engkau bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Allah telah menggantikan untuk dirimu ya hal ini. Artinya dia tidak mendapatkan tempat di dalam neraka. Allah telah menggantinya. Fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajjil qiyamah sa'ah kay arji'u ila ahli wa mali fa yuqalu lahu uskun. Kemudian ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga berupa kenikmatan, maka dia mengatakan, ya rab ajjil qiyamah sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kebangkitan, segerakanlah hari kiamat. Karena dia tahu bahwasanya dia akan masuk ke dalam kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan di dalam alam kubur. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat. Karena dia dalam keadaan menunggu di alam kubur. Ya, dan dia meminta kepada Allah supaya disegerakan hari kiamat tersebut sehingga dia bisa memasuki nikmat yang lebih besar. Kemudian dia mengatakan, "Kaima arji'u ila ahli wa mali?" Supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Ada yang mengatakan dia berangan-angan seandainya bisa kembali di dunia dan mengamalkan amal soleh yang lebih besar sehingga mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Fa yuqalu lahu uskun, maka dikatakan kepadanya, hendaklah engkau diam, hendaklah engkau tenang di sini. Ya, hendaklah engkau tenang di sini. Maka ini adalah kisah yang menimpa atau yang dialami oleh orang yang beriman tadi, dan masih ada di sana separuh dari kisahnya yang berkaitan dengan orang yang kafir. Cuma waktu yang sudah menghalangi kita, dan mungkin kalau ada waktu yang selesai daurah, ya selesai daurah kitab nanti, moga-moga masih ada waktunya kita bisa menyempurnakan sisa dari hadis ini.